enchanté. Oke, okay, welcome back to my channel Godemus ya. Kali ini saya akan coba review sedikit ya. Review atau unboxing barang yang menurut saya itu lagi viral di internet atau media sosial ya. Dan saya lihat tuh kayaknya barangnya unik banget ya. Unik banget dan saya coba beli ya. Beli di Shopee atau ini ya, ada di Tokopedia juga ada. Namanya tuh speaker Gojodok ya. Gojodok. Kenapa Gojodok ya? Itu Gojodok dia ternyata ada singkatannya tuh. Good job do quickly. Good job to do quickly ya. Yang ini Gojodok ya. Ini saya pesan cuman sekitar 100 lebih lah, 100 lebih ya. Pokoknya 100 lebih kapal karena dia ada beberapa tipe ya. Ada yang 2 mic, ada yang 1 mic. Ya, ada yang 1 mic ya lebih murah. Saya coba beli yang 2 mic-nya dengan versi biru ya. Apakah ada yang kirim biru atau bukan ya? Ini saya langsung dari resmi dari itunya sih. Ini kita juga enggak bukan apa, langsung buka. Parahnya kayak gimana kok kecil banget ya, 100 lebih ya. Bagus ya, ya kira-kira. Nih parahnya kayak gini nih. Set pesannya biru, dia kasih apa ya? Jadi dia ada beberapa jenis warna ya, ada putih, ada beige, ada biru, pink, sama ungu ya, sama hitam. Kecil banget ya. Jadi singkatan Gojodoknya itu good job do quickly ya. Oke, kita coba buka ya, kira-kira warnanya kayak apa sih. Saya penasaran, harga 100 lebih buat karaoke, kenapa tidak beli yang mahal-mahal, kan ada yang kita yang jual yang ini ya. Nah, kita coba lihat barangnya. Wah, unik banget ya, kecil ya, Gojodok. Jadi tinggal kita cari di Gojodok ya, dia udah muncul ya. Ini kecil banget ya, suaranya kayak gimana ini. Ini ada apa gantungannya atau pegangannya ya, pakai kulit. Kita coba hidupkan langsung ya. Wuih, nah, ada bluetoothnya, ada udah casan type C ya, casan type C. Ini mic-nya 2 ya, oh, lucu banget mungil ya. Mic-nya dapat 2, cukup ini ya, lucu banget ya. Barangnya lucu kecil ya. Kita coba langsung mainkan, nyalain tekan ya, nyalain tekan. C. Halo, ini buat karaoke gimana ya? Kita coba bisa nggak ya? Halo, satu. Ini paling fullnya kayak gini. Halo, satu. Lumayan murah ya, 100 lebih udah dapat barang kayak gini. Ini ada tombol volumenya ya, ada ini versi ini ya. Ada efeknya. Satu. Jadi ini versinya kayak modal efek ya, yang ada di mic kayak portable yang biasa saya jual, kayak baritone atau sejenisnya ya. Jadi ini versi kecilnya ya, versi kecilnya dari buatan China made in China ya. Lo, lumayan keras juga ya suaranya. Kita coba apa bluetoothnya ya. Bluetoothnya ada radio, ada radionya ya. Ada bluetooth. Cuma ada bluetooth sama ini ya. Kalau kita koneksikan bluetoothnya, kita coba ya. Cari bluetoothnya. Nyalain dulu dari handphone ya. Cih. Ini tinggal di charge pakai adaptor biasa ya, handphone ya, kayak misalkan model apa type C ya. Untuk bluetoothnya kita lihat bluetoothnya namanya apa nih. Cih. Halo, satu cih. Nama bluetoothnya AB457 kayaknya nih. Kita coba konek ya. Ini korek. Oh iya. Versinya ini ya, bluetoothnya ya. AB457 ya. Jadi di terkoneksi kita coba mainkan lagu. Mainkan lagu. Lagunya bebas ya, mau dari apa juga bisa. Low. Ini volumenya. Low satu.
kita coba lagu apa ini kira-kira nih? Sebisanya lah ya. Kita coba. Baru, Colgate Optic White Purple. Kita coba kenceng-kenceng dari sini ya. Main kencengnya kayak gimana? Ini kayaknya udah main kenceng ya. Low low, satu low. Ini segini ya kencengnya ya. Kalau saya simpulkan untuk speaker kayak gini ya, kalau buat karaoke, ya buat lucu-lucuan, hiburan, oke. Kalau misalkan buat lebih, kalau saya bilang sih lebih worth it-nya sih untuk apa sih? Untuk kita nonton film kali ya, nonton film kayak ini lebih suaranya lebih kuat aja, lebih diperkuat, lebih inilah lah. Bassnya juga ya udah lumayan ya, untuk di harga 100 lebih cukup oke lah. Dan ini bisa pakai ini juga ya. Bisa pakai TF card juga ya, memory card kecil ya, tinggal kita isi lagu, kita masukin, kita nyanyi bisa juga ya. Oke, mungkin cukup sekian kali ya di kita review barang lucu ini ya, Gojo Dog ya. Untuk ini ya, semoga teman-teman mungkin tertarik untuk beli ya. Nah, nanti bisa kita ini ya, coba iniin ataupun cari di online-online ya. Karena saya cuma penasaran mau reviewkan barang ini kecil gini 100 lebih kayak gimana gitu. Jadi ini cocok buat anak-anak atau inilah ya, buat karaoke biasa aja udah cukup. Oke, mungkin cukup sekian konten review kali ini yang review barang aneh, unik di online shop. Oke, terima kasih. Salam God bless. Bye-bye. Satu lulu, cik. Oke.